Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imam di channel Kahfi Vlog 7. Nah, salam sehat bagi kita semua ya teman. Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Nah oke teman, di video kali ini, di kesempatan kali ini saya ingin menginformasikan dan juga ingin mengabarkan kembali teman ya, terkait cek saldo BPNT tahap ketiga yang disertai pula dengan bantuan tentunya mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000, tepatnya pada pagi hari ini teman ya, Kamis tanggal 4 Maret tahun 2024. Siapa tahu teman ada saldo yang masuk. Amin amin ya robbal alamin. Nah oke teman, namun sebelum lanjut di video cek saldo BPNT tahap ketiganya yang disertai pula dengan BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000, mohon dukungan selalu ya teman channel Kahfi Vlog 7 ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kahfi Vlog 7 ini agar supaya channel Kahfi Vlog 7 ini makin tambah semangat ke depannya untuk menginformasikan terkait cek saldo BPNT tahap ketiga dan disertai pula dengan bantuan langsung mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 dan informasi-informasi bantuan sosial dari pemerintah yang lainnya. Nah jika dirasa video ini bermanfaat, share juga ya teman link video ini ke semua media sosial yang teman miliki. Dan jangan lupa teman tonton video ini sampai selesai nggih. Dan jangan skip supaya tidak terjadi gagal paham dalam informasi yang kami berikan. Nah oke teman, kali ini saya sudah berada di depan mesin ATM BNI-nya ya, yang berada di kawasan pabrik gula Semboro Jember Jawa Timur. Nah teman, sekali lagi informasi lagi ya, karena untuk pencairan BPNT tahap ketiga untuk KS Mandiri sebagian besar sudah cair merata teman. Dan kali ini saya menginformasikan tentang saldo BPNT tahap ketiga yang melewati KKS BNI teman ya. Nah, yang karena memang untuk KKS BNI masih belum ada yang cair teman ya. Semoga di pagi hari ini Kamis tanggal 4 April tahun 2024 siapa tahu teman ya ada saldo yang masuk. Amin amin ya robbal alamin. Nah oke teman, namun kita masih antri dulu ya, karena memang di dalam masih ada orang yang lagi menggunakan mesin ATM BNI teman. Jadi memang untuk akhir ini mesin ATM BNI nya selalu ramai teman, karena ya memang sudah banyak yang cair merata ya untuk bantuan-bantuan yang lainnya teman ya. Jadi mohon bersabar dulu teman, karena masih lagi ada orang yang lagi menggunakan. Oke teman, alhamdulillah sudah kosong teman, langsung saja kita masuk ke dalam mesin ATM BNI nya ya. Oke, kita langsung masuk di dalam mesin ATM. Langsung saja teman, kita masukkan kartu KKS merah putihnya ya. Oke, selanjutnya teman, setelah kita masukkan kartu KKS merah putihnya, kita pilih Indonesia. Lalu kita lanjut masukkan PIN atau kata sandinya dulu nih. Nah, setelah kita masukkan PIN atau kata sandinya, kita lanjut teman di sini pilih yang menu lain. Lalu lanjut teman, kita di sini pilih yang informasi saldo. Nah di sini kami pilih jenis ini ada 3 teman ya, rekening giro, tabungan, kartu kredit. Kita pilih yang tengah saja teman ya, klik yang rekening tabungan Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman, jadi inilah ya hasil dari cek saldo BPNT tahap ketiga yang disertai pula dengan bantuan langsung tunai mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000, tepatnya pada pagi hari ini Kamis tanggal 4 April tahun 2024 di mesin ATM BNI yang berada di kawasan pabrik gula Semboro Jember Jawa Timur. Hasil saldonya masih belum ada yang masuk teman. Jadi mohon bersabar gitu untuk teman semuanya, siapa tahu siang nanti, sore nanti, malam nanti ada saldo yang masuk. Amin amin ya robbal alamin. Nah oke teman, matur sembah nuwun gitu. Terima kasih banyak sudah mengikuti channel Kahfi Vlog 7 ini, cek saldo BPNT tahap ketiga yang disertai pula dengan bantuan langsung tunai mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000. Tepatnya pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 4 April tahun 2024. Oke teman, saya akhiri informasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.